Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Seafood.com. Nama saya Imran Abdul Jabbar, pengasas Seafood.com. Video kali ini saya akan kongsikan bagaimana hendak menghasilkan animated social media story menggunakan Photoshop. Menarik? Jom. Bismillah. Okey, kita mulakan tutorial video kita kali ini menghasilkan animated social media story menggunakan Photoshop. Ya, satu benda yang menarik sekarang ni kita tengok banyak di social media, di IG, di Facebook dan juga di WhatsApp, dan juga beberapa lagi lah social media yang lain. Banyak orang menggunakan story untuk sharing apa-apa saja. Dan yang menarik lagi adalah story ni kita boleh share video, vertical video. So hari ni saya nak kongsikan macam mana nak menghasilkan video menggunakan aplikasi grafik iaitu Photoshop. Okey, siapa yang biasa guna video editing seperti Premiere Pro ataupun After Effects ataupun apa-apa sajalah video editor yang lain, yang itu baguslah sebab senang nak buat pakai video editor. Ada juga aplikasi-aplikasi di mobile yang membolehkan kita untuk menghasilkan story dengan mudah. Okey. Cuma kali ini video ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak menggunakan aplikasi grafik yang famous iaitu Photoshop untuk menghasilkan video. Okey, untuk siapa yang tak pernah tahu Photoshop boleh buat video, jom kita saksikan tutorial ini. Okey, untuk persiapan video tutorial kali ini saya nak gunakan tema hari raya, so kita nak buat social media story, animated social media story bertemakan hari raya. Menjelang hari raya. Okey, so pertama sekali kita pergi dekat laman web seafood.com, di bahagian download kita ada sediakan free code Jawi Raya Percuma. So kita boleh klik dekat sini dan download kod Jawi Raya dalam format vector. Okay, nanti anda semua boleh pergi ke laman web ni dan download percuma sahaja. Kemudian kita pergi dekat unsplash.com. Ini adalah satu laman web untuk mendapatkan image-image yang percuma. So kita pergi di sini, di laman web unsplash.com. Saya gunakan keyword Islamic pattern untuk dapatkan image-image yang menarik untuk dijadikan latar belakang projek kita hari ini. Baik. So, ataupun anda boleh carilah di mana-mana tempat lain untuk menggunakan ini. Baik, saya ambil ini untuk saya gunakan dalam contoh video kali ini. Baik, kemudian kita buka Photoshop. So ini adalah apa yang kita akan buat dalam video ni. Okay, so saya dah prepare bahan dia. So ada vector Jawi, hot Jawi Raya ni yang saya download, yang kita download daripada seafood.com download tadi. Background dan juga teks, dan ada gambar raya saya sekeluarga. Ini raya tahun lepas. Tahun ni belum raya lagi. Okey, ini adalah gambaran preview apa yang kita akan buat nanti. Nampak timeline ni, so dalam Photoshop kita boleh menghasilkan video timeline. Okey, sama seperti macam kalau kita buat di After Effects contohnya, Baik. So ini adalah gambaran dia, okey. Creativity dan juga keperluan design itu terpulang pada masing-masing. Hari ini saya akan tunjukkan yang asas dia, macam mana nak masukkan elemen, kemudian nak animatekan elemen tersebut dalam video timeline Photoshop. Okey.
Baik, kita mulakan dengan satu fail baru . Satu fail baru. Tapi tahu tak anda, tahu tak apakah saiz story? Yang ini nak kena tahu. Okey. Saiz story adalah 1920x1080. Tapi dalam orientation vertical. So kita boleh pilih ini saiz video yang full HD ni 1920x1080, tetapi kita boleh terus setkan orientation dia menegak. Untuk setting ni saya dah ambil web blush, jadi web blush ni dia ada preset untuk kita set artboard. Artboard ni saya tak perlukan dan saya buat begitu. Resolution untuk screen seperti biasa, tak perlu tinggi, 72 dah memadai. Okey, line-line setting RGB. Okey, itu saja. Okey, siapa yang menggunakan Photoshop yang lama mungkin tidak ada setting orientation, mulakan saja ataupun manually kita terbalikkanlah nombor ni, copy yang di atas letak yang di bawah. Okey, dan kita create. So ini adalah file size saya. Okey, untuk contoh yang saya buat ni, belakang ni ada gradient dan ada color background, dan saya blendkan dengan image yang saya download daripada internet ataupun yang saya download daripada unsplash.com tadi. Okey, saya mulakan macam ni lah . Saya klik di bawah panel layer, klik fill solid color. Okey, kemudian saya pick warna yang ala-ala okey, hijau kebiruan begitu. Okey, terpulanglah pada tema raya anda . Saya nak warna merah ke, nak warna biru ke, nak warna kuning ke, ataupun kalau anda buat untuk klien, maybe ikut warna klien. Okey, ni saya nak ambil tema ala-ala Islami sikit, hijau-hijauan sedikit. Okey, kemudian saya nak blendkan hijau ni dengan warna kuning. So saya tukar sedikit warna kuning. Kemudian sekali lagi klik dekat bahagian bawah panel layer. Saya nak masukkan gradient. Jadi gradient warna kuning seperti ini. Okey, contohnya begitu. Baik. Kemudian saya nak blendkan dengan gambar. So pergi dekat file, list embedded. Gambar yang saya dah download daripada internet. Okey, kita besarkan gambar ni, penuhkan dia. Alright. Dan kita boleh susun . Saya nak susun dia sedikit ke tepi gitu, biar pattern yang ni memenuhi. Pulanglah ini kita rasa. Tekan enter. Baik, nak blendkan dia, saya boleh klik dekat sini, blending, tukarkan blending mode ni. So, saya akan pilih apa yang sesuai dengan blending yang saya nak. Okey. Baik. So, mungkin untuk contoh ni boleh try screen ataupun overlay. Okey, color dodge. Baik, nampak menarik. So, mungkin untuk contoh ni saya try color dodge dan saya reducekan sikit opacity dia. Okey. Mungkin overlay pun menarik juga. Dia nampak macam highlight pun menarik juga. Kita pulanglah . So ini adalah anda punya eksperimen, ini anda punya eksperimentasi . Okey, next adalah kita nak buka kita nak masukkan hot jawi tu . Yang kita download daripada sifu.com download. Okey, ini adalah vektor yang kita download daripada free Jawi Hot Raya yang datang daripada sifu.com. Baik, anda perlukan Illustrator untuk buka dan pilih vektor ni satu per satu. Okey, jadi untuk contoh ini saya nak pilih yang bulat ni. Simply copy, pergi dekat Photoshop, pastekan. Lebih baik kita pastekan as smart object untuk maintainkan dia punya vector. Dan kita resize, letaklah di sini ataupun dengan saja mengikut designer lah . Mengikut design
anda. Baik, untuk mudahkan urusan, saya nak bahagian yang layer yang tiga yang awal ni, layer yang untuk latar belakang ni, saya groupkan dia. Tekan Ctrl G untuk groupkan. Kita bagi nama dia background design. So ini bagi nama, nak bagi senang nampak eh, Scott Jawi. Okay, so saya nak hiaskan sikit Hot Jawi Raya ni. Saya nak buat drop shadow. Okay, settingkan dia ke bawah 90 degrees. Size letaklah 20 pun boleh. Opacity 35 cukup. Tekan okay. Baik. So saya dah ada layer background, dah ada layer Hot Jawi. Okay, the rest kita susunkan teks. Okay, saya tak nak detailkan sangat dekat situ. Saya nak copy saja apa yang saya dah ada ni daripada sini. Macam tu. Okay, so sediakan semua ni. Sediakan semua ni. Gambar ni saya nak susun ke bawah. Saya letak dia di bawah, di atas Hot Jawi, dan tag semua di atas. So ini adalah susunan eh. Susunan ni nak memudahkan kita melihat susunan layer dan juga nanti nak melihat susunan animasi tu. Okay, kita tahu yang mana nak bergerak dulu, mana kemudian dan sebagainya. Okay, as long as kita bagi nama, senang kita nak nampak. Okay, kalau semua ni layer 1, layer 2, susah sikit lah kita nak kena pasti yang mana. Okay, so ini adalah preparation saya, sudah siap. Sekarang kita nak pergi ke bahagian nak membuat animasi. Okay, so apa yang kita perlukan? Kita perlu membuka window timeline. Okay, window timeline. Okay, siapa punya Photoshop yang tak ada window timeline, bermaksud anda menggunakan Photoshop version yang terlalu lama. Ya, selagi ada window timeline ni bagus eh. Okey. Tapi yang bagus ni dekat sini adalah video timeline ni juga dia sekarang yang latest dia ada create video timeline eh. Seingat saya Photoshop yang lama ataupun awal-awal kemunculan timeline ni dia hanya ada create frame. So kat sini kalau kita tengok, dia ada frame animation dengan video timeline. Okay, siapa yang hanya ada create frame animation, bermaksud anda sedang menggunakan Photoshop version yang apa ni, yang sedikit lama, iaitu pada kemunculan awal timeline ni eh. Dulu kalau nak buat animated GIF, nak buat web banner, kita gunakan ni lah frame animation. Okay, tapi video ni saya nak tunjukkan macam mana nak menggunakan video timeline. Dia lebih mudah. Okay, jadi siapa yang dah biasa guna After Effects ataupun Premiere Pro, yang ni canggih lah eh, senang. Right. So mudah saja, kita sempat dah buka ni, just klik pada create video timeline. So dia akan bagi dekat kita setiap layer termasuk group. Okay, telah dijadikan, telah dipresetkan timeline eh, pergerakan eh, bukan dia punya timeline. Pergerakan belum ada lagi, timeline dia untuk standby. Okay, saya dah groupkan background jadi background sebab dia tak bergerak. Dan kita tak perlu ni eh, kita tak perlu buat apa-apa. Cuma kita perlu tahu duration paparan video di story. Contohnya di Facebook, dia boleh display sebanyak selama 20 saat dan di Instagram hanya 15 saat. Okay, ini kita boleh check di Google lah, mungkin diorang ada update, tapi yang itulah yang last saya check. Baik, kita perhatikan di bawah ni, kita akan nampak dia punya frame ni semua. Okay, 10 frame, 20 frame, 30 frame. Okay, disebabkan default dia adalah
30 frame per second. Okay, jadi pemasuknya 30 kat sini 1 saat, 30 lagi dekat sini adalah 2 saat. Ini 3 saat, 4 saat. So default yang dia bagi dekat saya sekarang adalah 5 saat. Jadi kalau saya nak buat ni sehingga 15 saat, jadi saya boleh, mungkin saya kecilkan sikit dengan time ni, dengan timeline ni, dan saya tarik ni, saya drag ni sampai 15 saat. Okey, macam tu. Okey. Kalau saya nak samakan semua ni, saya tarik dah semua ni. Okey, tapi tengok kalau dekat dalam group ni, saya tak boleh tarik group, saya kena buka group macam tu. Dan saya boleh select dan saya tarik. Baik, ini nak repair kemudian pun boleh. Jadi kita nak kita just nak tahu tadi macam mana nak setkan dia punya duration sampai 15 saat. Okey. Tapi untuk permulaan ni saya rasa saya punya background saya nak semua sampai hujung, iaitu 15 saat. Okey, dan boleh tutup balik folder background. Okey. So sekarang ni saya nak buat satu-satulah. So saya nak buat kemunculan hot layer ni dulu. Okay. Mungkin layer yang lain ni saya hide dulu. So dah kita boleh concentrate dengan apa yang ada dekat atas kita punya canvas. So tarik marker ni, letak ke depan. Okay. So kita plan mula-mula. Kita punya animasi ni hanya akan nampak background, kemudian akan muncul chord layer ni. Jadi ini adalah dia punya ni dia punya layer. So saya biarkan selama satu frame ataupun dua frame kosong. Dan yang apa ni, kepala timeline ni saya drag dan saya start dekat sini. Okay, jadi bermaksud kalau saya tarik marker saya pergi ke awal ni, saya tekan play. Right. So mula-mula hanya ada background sehinggalah sampai ke frame dekat sini, barulah muncul saya punya elemen chord. Okay. Faham eh? Baik. So ini adalah saat eh. Jadi kalau macam nak tunggu sampai 2 saat baru nak keluar ni, nampak macam lama sangat. Maybe saya nak buat dekat sini saja. Jadi kurang nampak kat bawah ni ada dia punya masa eh. So boleh letak 15 saat lah contohnya eh. Lebih kurang eh. Tarik balik, letak kat sini. So kita boleh test kosong, ini tidak, dan baru ada. Okay, baik. Pertama kalau nak awal sikit lagi supaya penonton tak ternanti-nanti, mungkin di masa ini okay, yang dikurang itu. Okay. Baik. So sekarang kita nak buat dia punya animasi. Okey, nak buat dia punya animasi. Kita letakkan, kita buka yang ini dekat sebelah kiri ni ada icon arrow ni. Okey, kita buka dia punya effect untuk setting untuk dia punya animasi eh, setting untuk dia punya keyframe dia panggil eh, keyframe. Kita letakkan marker di kepala timeline untuk jauhi chord layer ni. So untuk layer ini, layer hot jawi raya yang berformatkan smart object, kita ada tiga pilihan. Position, iaitu kedudukan, opacity, dia punya transparent dia, dan juga dia punya star. Star ni adalah inilah dia punya top shadow ni. Itu pun kita boleh animate kan.
Baik, untuk permulaan saya nak setkan position saya ni. Kuat jawi saya ni mungkin dia boleh datang dari luar. So saya tarik ni keluar. Keluar canvas dan saya markingkan position. Okey. Dan saya nak juga dia punya opacity ni 0. Maksudnya dia berada kat luar tu dia start tak nampak, dan saya juga setkan opacity. Okey. Style ni pun okey, saya maintain lah style dia yang sedia tu. So, saya setkan marker dia gitu. Jadi bila saya nak dia bergerak sampai sini contohnya. Okey. Dan saya bawa. Okey, saya klik dekat position ni. Saya tarik ke dalam. Okey. Dan saya naikkan opacity. Okey, bila saya naik opacity nampak kan automatic dia letak keyframe dekat situ, dan style saya pun maintain lah. Letak di situ. Jadi apa berlaku sekarang adalah nampak dia bergerak. Bila saya gerakkan marker ni, dia datang dari luar dan dia masuk ke dalam. Begitu. Okey. Kalau nak buat sedikit macam ada bouncing, yang ni kena buat kerja sikit lah. Kita buat sedikit marker lagi. Okey. Okey, contoh macam tu. So dia dah lajak sikit, saya nak buat dia kembali ke atas balik sikit. Saya boleh gunakan arrow key dan saya patah balik sikit. Macam tu. Dan saya tambah sikit lagi. Okey, lajakkan sikit. Dan saya gunakan arrow key dan saya ke bawahkan balik. Jadi apa berlaku adalah jika saya play ni daripada awal, so tak ada, so sekarang dia masuk. Dia pergi. Okey, menarik. Jadi dia kekal lah. Dia kekal sampai hujung. Sampai hujung ni bermaksud saya kena habiskan sampai 15 saat. Okey. Baik. Dah dapat kan? So ini je sebenarnya kita nak buat. Kita nak buat untuk semua kita punya layer. Kita ulang balik untuk layer yang seterusnya. So, saya buat untuk layer ni, layer gambar. So gambar ni, gambar ni saya nak buat kemudian. Jadi saya tinggalkan sekejap. Jadi, maksudnya gambar saya ni sepatutnya dia berada selepas mark layer latin lah. Ataupun saya nak buat dia okay, selepas kami keluarga. So, saya nak animate ni dulu. Kami sebagai mengucapkan. Okey, jadi sequence dia dekat sini eh. So, saya buka dulu showkan layer kami sebagai mengucapkan ni. Alright. Jadi maksudnya dia kena muncul selepas selamat hari raya ni masuk. Jadi saya nak dia muncul sekitar sini. Dia tarik ni. Letak kat sini. Okay, tarik tu letak kat situ, dan mungkin saya nak adjust balik position dia, dia ke bawah sedikit. Ini boleh buka dia punya setting ni. Okay, untuk text dia ada lebih sikit, dia ada transform, opacity, style dengan text wrap. Right. Tapi saya nak fokus kepada mungkin opacity dengan transform dia lah, atau position transform . So saya letak dekat sini. Kemudian saya nak buat okay, opacity dia saya nak buat 0. So, set opacity. Kemudian saya nak dia masuk. Okay, kat sini. Dan sekarang ni opacity dia saya buat dia 100%. Jadi maksudnya perjalanan ni macam inilah dia punya begitu. Kalau nak bergerakkan, nak pindah marker ni daripada keyframe ke keyframe, mudahnya kita klik dekat sini, yang arrow ke kiri ni. Kita akan jump ke keyframe. So, mudahnya macam tu. Okay. Baik. Okay. Kemudian proceed. So, yang ni pun akan kekal sampai habis. Kemudian gambar. Dia kami suruh dia masuk, gambar saya akan muncul
sini boleh tutup. Buka di gambar ni. Mungkin cari ini lah. Foto. Family. Okay, so gambar ni kat bawah. Itu. Okay. Saya nak buat dia. Ini dia muncul. Mungkin dia muncul. Okay, so saya markingkan position kat sini. Saya markingkan opacity dekat sini. Dan saya patah balik ke belakang. Kat sini. Okay, di sini saya punya opacity saya nak buat dia 0. Tak payahlah eh. Opacity saya buat 100. Cuma position ni saya nak alihkan dia keluar dari canvas. So nanti dia akan jadi okay, untuk foto ni saya nak buat animasi dia. Mungkin saya nak kena buat marking sikit. Saya tekan Ctrl R dan saya tarik garisan guide, letakkan di sini. Okay, lebih kurang eh. Kemudian saya setkan position. Dan untuk di kepala timeline ni, saya tarik dia ke bawah dulu, keluar dari frame. Dari frame. Dan beberapa frame selepasnya. Oh sorry, tak letak marking. Tarik dulu keluar dan letakkan position. Okay, timeline ni saya tak perlukan. Okay, cuma perhatikan dekat sini. Okay, dia ada isu sikit kat sini. Kita punya gambar ni dia ada masking eh. Jadi bermaksud dekat kita punya setting ni dia juga ada layer mask position dengan layer mask enable. Saya kena onkan ni juga. Nanti kalau tidak gambar kita akan keluar daripada frame. Keluar daripada masking. Okey, bawa ni ke depan sedikit. Kemudian saya tarik gambar saya ke atas. Okey, tempat yang saya set. Okay. Mungkin saya nak lajakkan sikit so that saya nak buat macam bouncing sikit. Gunakan keyboard eh. Arrow key saya naikkan ke atas sikit. Jadi gambar saya ni dia akan dari bawah naik atas, tinggi sikit dan terlajak sedikit ni. Okey, mungkin saya nak besar sikit. Okey. Okey, saya turunkan balik pada kedudukan yang sepatutnya. Okey, jadi maksudnya kalau saya play ni datang, naik, dia bounce dan turun. Right? So, kalau rajin nak buat dia bounce atas bawah atas bawah, buatlah dia punya keyframe atas bawah atas bawah. Okey, cukup untuk yang tu. So saya tutup. Right? Check dia punya duration. Gambar saya juga haruslah sampai hujung, cukup pada 15 saat. Ini pun sama tadi. Okey, kemudian seterusnya kita buat pula selamat hari raya. Okey. Saya nak lajukan dia ni. So saya sebab kita ulang saja benda yang sama, letak keyframe, susunkan dia, pergerakan dia ke atas ke bawah ataupun nampak opacity eh. So saya cepatkan video ni. Saya akan berhenti pada setting Okay, saya dah siap susun saya punya sequence, animasi sequence. Mungkin saya nak test sekarang. Saya tekan play dekat depan ni daripada awal. So, kata tak ada. Chord masuk. Kami keluarga mengucapkan. Masuk gambar. Keluar teks. Selamat Hari Raya. Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Dan muncul nama.
Okay, dan saya biarkan dia stay sampai 15 saat. Okay, so dia tu pulang eh. Kalau bagusnya kalau anda rajin nak buat sequence yang berganti-ganti gambarnya seorang-seorang keluar sampai 15 saat. Okay, silakan. Okay. Jadi contohnya saya contoh yang ini saya nak buat simple saja. So 15 saat ni saya nak tunjuk tadi tentang durasi yang kita boleh setkan untuk Instagram eh. Baik. So apa yang kita boleh buat seterusnya adalah saya pergi dekat saya punya layer ni, saya letak di atas sekali. Okey. Untuk yang seterusnya saya tunjukkan macam mana nak masukkan media yang lain. So kita boleh masukkan audio eh untuk soundtrack, untuk music background, ataupun kalau anda ada nak buat ucapan, kita rekod dan kita savekan file audio dia, masukkan dalam story ni. Ataupun video pun boleh juga eh. So kalau kita ada rekod video menggunakan phone dan kita nak masuk, nak apa ni, nak blendkan video tadi dengan teks yang kita buat dalam Photoshop pun boleh juga. Okay, so untuk yang ni saya nak masukkan audio saja. So kita pergi dekat menu file, gunakan place. So browse kita punya audio eh. So audio boleh dalam format MP3 pun boleh. So ini adalah audio. Tak perlu buat apa-apa sebab audio tidak ada visual, just tekan dia enter. Okey, bawa dia punya timeline ni starting daripada awal. Okey, saya dah susunkan audio tadi daripada start daripada awal. Kemudian saya tarik ke belakang ni dan saya tengok panjang sangat. Okey. So saya boleh potong ni menggunakan gunting ni, trim ni eh. So saya klik ni, potong. So yang selebih ni saya boleh delete. Okay, itu cara kita potong kita punya timeline eh. So nak potong clip, teks dan sebagainya pun, video ke gambar ke, kita boleh potong gunakan gunting ni. Okay, baik, kalau saya try ni sekarang. Saya play. Tekan button play. Dan saya dah dengar. Saya dah dengar audio bersama dengan saya punya animasi. Jadi dah siap eh? Dah siap lah untuk basic, untuk contoh video tutorial hari ini. Dan step yang seterusnya untuk menjadikan animasi kita ni sebagai video format, kita kena render video ni. So pergi dekat timeline punya panel di bahagian bawah ni, di sebelah kanan ni ada ikon kecil di sini. So kita boleh klik sini dan render video. So kita bagi nama lah Story Raya 2020. So select folder. Okay, Adobe encoder ni saya pilih yang ini, high quality. Kita pulang lah eh. Kalau rasa macam komputer tu tak berapa nak mampu sangat, nak turunkan sikit kualiti, mungkin boleh ambil medium kualiti contohnya. Frame rate 30 second. Okay, the rest ni okey lah eh, optional. So saya tekan render dan kita tunggulah sehingga selesai kita punya rendering. Okey, video kita dah selesai render. Boleh tengok dekat folder yang kita savekan. So ini adalah kita punya video yang kita dah savekan. So ini adalah video yang telah kita render tadi eh. Okey, itu sahaja. File ni boleh disavekan dalam format PSD. Okey, sorry. Okey, selesai kita punya video tutorial hari ini bagaimana untuk menghasilkan animated social media story bertemakan hari raya. Selamat mencuba, jangan lupa subscribe channel sifu.com. Okey, dan juga semua platform social media sifu.com, baik di Facebook, di Instagram, ataupun di laman web uni.sifu.com. Okey, sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga anda mendapat manfaat. Jadi kami daripada sifu.com mengucapkan selamat hari raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat hari raya.
Aidilfitri mulia, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Kita jumpa lagi insyaAllah di video tutorial akan datang. Alhamdulillah.